Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke, teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita akan kembali mereaksi video terbaru dari Fikinaki dan Tukba nih. Nah, kali ini kita tuh bakal mereaksi video di mana Tukba itu mengkomentari tentang artis-artis cowok Indonesia gitu kan. Nah, jadi kan kita tahu banget nih gitu, konten-konten kayak itu udah sering banget ada di luar negeri. Dan ini tuh baru pertama kali dibikin oleh Fikinaki gitu kan. Nah, jadi di sini tuh dia pengen ngelihat apa aja sih komentar Tukba tentang aktor-aktor Indonesia yang ganteng-ganteng lah gitu. Wih. Nah, kira-kira seperti apa komentarnya? Mari kita nonton. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa aku sarankan kepada kalian yang baru aja mampir channel ini untuk men-subscribe channel ini, me-like video ini, dan pastinya berkomentar. Oh ya, ini tuh masih momennya setelah nonton, bukan nonton ya, melihat keindahan Turki dari atas kemarin ya. Mungkin kalian udah nonton videonya dan ini kelanjutan ceritanya. Oke guys, kita bakal mulai nih ya. Langsung ya, aku dulu. Yang pertama, Aliando. Okay, his name is Aliando Sharif. Okay? Okay, Aliando. Sini? Yeah, yeah. Ini also? Yeah. Why are you showing his moustache photo? Right now? Is he like this? Okay. Okay. Do you want to see him now? Like now? Yeah, why? Okay, now it's like this one. Your brother. Tunahan. Wih, ternyata Tunahan punya wajah yang mirip dengan, hampir mirip lah gitu ya, dengan Aliando tentang. Wede, kalau seandainya apa ya, kedatang ke Indonesia kayaknya bakal banyak cewek-cewek gitu ya yang ngejar-ngejar Tukba gitu. Ya gimana nggak, abangnya nggak ganteng, adiknya aja cantik kayak gini teman-teman ya. Kira-kira gimana komentar Tukba nih? Oh, his eyes are... Tunahan. Yeah. His eyes are cute. Okay. But this is him like 3 years ago maybe. I'm gonna go 7. 7? Yeah. 7 out of 10. Okay. 7. Alien. Waduh, Aliando tuh dapat nilai 7 teman-teman. Aliando loh gitu. Waduh, apalagi aku gitu kan. Minus gitu. Get 7 out of 10. He is an actor. Yeah. He's an actor. Everyone knows this person, Rizky Fabian, of course, you know. Rizky Fabian, of course. Yeah. I know this. Kalau Rizky Fabian, Tukba tahu teman-teman. Karena ketika awal-awal live dulu, Tukba sering banget tuh nyanyiin lagu-lagunya Rizky Fabian gitu kan. A singer, of course, you know. Dengan sikap. Nine? Yeah. Really? Yeah. Okay. Wow, okay. And, Fabian, and also nine. Because I know his voice and I know his songs, it kind of makes me, you know, a little bit. Okay, Rizky Fabian a 9. Wede. Rizky Fabian 9, teman-teman ya. Yang 10 ini siapa, Bang? Vicky lah. Rizky Fabian, you are a 9. You take me for credit. Yeah. A different kind of face shape. 0.5. Yeah. I see it. Oh, you know him? Yeah. I know him. Okay. Also this guy, you know, yeah. Everyone, you know, goes crazy over him. Yeah, they're right. Kind of right. Not gonna lie. 8.5. Yeah. Rizky Fabian, you're Rizky, still here. Rizky, but because, you know, I know him. I can't be like, you know, I can't pretend I don't know him. I don't know his voice. No. We're talking about the appearance. The... He's like the third guy, VB. Next one, we got Jerome Pauline. Ini YouTuber teman-teman ya, Jerome Pauline tuh itu ya.
Itu temannya Vicky Naki juga, teman-teman. Udah keliling keliling Eropa juga. Tadi itu kita udah ngeliat beberapa aktor juga, dan Rizky Febian menjadi yang teratas gitu ya. Karena Rizky Febian itu kayak favoritnya Tukba lah gitu, teman-teman ya. Yeah. Yes. But yeah, he loves to change his style, hairstyle, you know, stuff like that, yeah. Okay. He loves, you know. But yeah, if I'm gonna be truly honest, you know, he has jawline? No. Okay. 7. Also 7? Farrell 7, teman. Padahal Farrell atau Indonesia ini ganteng-ganteng tajikin bikin Aki, teman-teman ya. Tapi Rizky Febian yang mencuri hatinya Tukba gitu kan. Ya karena ini ya, karena apa namanya? Suka dengan lagu-lagunya juga gitu kan. Waduh, orang Minang nih, teman-teman. Dapat nilai 9/10 gitu. Ini mungkin kayak penilaian dari Tukba itu ya, komentar-komentar dia. Kalian bisa nonton video aslinya di sana gitu kan. Tapi di sini kita bisa ngelihat Vicky Naki dan Tukba itu ngisi waktu kekosongannya dengan hal-hal yang baik lah gitu, teman-teman. Nah, di sini kita tuh bisa juga melihat ya bahwa Tukba itu sedikit banyaknya tahu dengan aktor-aktor Indonesia, penyanyi Indonesia. Dan dia berarti sudah kayak mencari tahu tentang Indonesia sedikit banyaknya lah gitu ya. Seperti Vicky yang belajar bahasa Inggris menggunakan dari bahasa yang dia dengar gitu kan, kayak dengar lagu dan segala macam. Mungkin Tukba juga melakukan hal yang sama dengan cara kayak nonton filmnya, nonton filmnya mereka, atau mungkin dengar-dengar musik mereka. Karena kita tahu kan Tukba dan Vicky ini punya hobi yang sama, itu nonton nih, teman-teman. Nah, aku gitu ya, ngeliat video ini mungkin banyak dari teman-teman yang bilang, "Ah, bosen bang, gak ada ini menarik segala macam." Ya, kalau aku sih menariknya, ngambil kesimpulannya bukan di bagian itu ya. Aku lebih suka ngeliat di bagian bagaimana Vicky dan Tukba itu ngabisin waktu-waktu mereka bercanda-canda, ngasih penilaian akan sesuatu hal. Ya pokoknya seru-seruan aja gitu ya. Nah, dan momen-momen ini tuh adalah momen-momen bahagia mereka yang diberikan kepada teman-teman gitu. Kalau kalian nggak suka dengan video aslinya, ya aku rasa sebaiknya jangan komentar-komentar jelek lah gitu. Ya kalian bisa skip gitu kan. Di next vlog mungkin kalian bakalan suka, atau mungkin kalian bisa nonton vlog-vlog sebelumnya atau season-season sebelumnya, kan masih banyak gitu kan. Karena kemarin tuh aku coba lihat ada beberapa komentar, atau ya nggak banyak sih, tapi itu kayak itu gitu, terlalu banyak banget mengeluh gitu. Coba deh teman-teman datang ke luar negeri gitu kan, temu dengan teman kalian, bikin video, ngedit, pasti butuh waktu kan. Ada yang marah karena durasi. Ya kalau durasi aku udah bilang lah, mungkin Vicky Naki dan Tukba itu lebih banyak ngabisin waktu bareng-bareng gitu ya, kayak seru-seruan bareng-bareng. Apalagi mereka bukan hanya di kafe aja gitu mainnya sekarang bikin videonya, tapi juga ke tempat-tempat lain gitu, kayak di taman, ke taman ini, ke taman itu, ke wahana ini, wahana itu gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa aku kasih komentarnya untuk kalian, teman-teman ya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak, yaitu hak teman-teman semuanya. Yang jelas, aku di sini mereaksi sesuai dengan apa yang kulihat dan aku rasakan. Sip. Oke, mudah-mudahan hari-hari kalian lancar terus ya, dan sampai jumpa di video update selanjutnya. Bye bye.